Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Agus TV. Kali ini ada kabar tak sedap dari perasaan Leslar. Ya, Leslar merasa kecewa atas jawaban Rizky Billar yang ada di vlog Atta Halilintar yang berjudul tentang Rizky ngomong I love you ke Lesti. Jawabannya bikin baper. Pada segmen katakan sejujurnya, Atta Halilintar mengatakan pertanyaan kepada Rizky Billar, lebih suka pemain sinetron atau penyanyi dangdut? Lalu Rizky Billar menjawab, karena gue masih main sinetron, gue pilih pemain sinetron. Atta kaget, hah? Berarti lo gak suka penyanyi dangdut? Billar menjawab, bukan berarti gak suka dengan penyanyi dangdut, kan milih salah satu kan? Ya udah, gue milih pemain sinetron. Ekspresi Atta sepertinya kaget dengan jawaban Rizky Billar. Atta lalu bertanya lagi, tapi lo suka kan penyanyi dangdut? Billar menjawab, suka juga. Ya kan memilih salah satu kan? Pemain sinetron kan gue sudah lama di bidang sinetron. Kalau dari awal gue penyanyi dangdut atau penyanyi, ya mungkin gue pilih penyanyi atau penyanyi dangdut. Yang membuat fans Leslar kecewa bukan pertanyaan yang tadi. Bisa jadi itu Rizky Billar memilih ke bidang profesi, yaitu pemain sinetron. Pertanyaan ini yang membuat para fans kecewa atas jawaban Rizky Billar, yaitu Atta bertanya, kalau pasangan lebih pemain sinetron atau penyanyi dangdut? Rizky Billar, gue dengan mikir gitu jawab pemain sinetron. Atta bertanya lagi, pemain sinetron atau penyanyi dangdut? Rizky Billar, kok maksa sih lama-lama, sambil ketawa-ketawa. Mungkin pertanyaan jawaban itu yang membuat para fans Lesti dan Rizky Billar atau Leslar kecewa dan patah hati. Lalu Atta pun ngomong lagi, Lesti itu orangnya gimana? Lalu Rizky Billar menjawab dengan spontan, baik, seru, kocak, nyablak, gesrek, seru-seru apa adanya, jawab Rizky Billar. Dari Huryati, mungkin Billar butuh waktu, Lesti juga butuh waktu. Tak semudah itu baru ketemu langsung jatuh cinta. Dengan berjalannya waktu dan seringnya berkomunikasi, insya Allah rasa itu akan ada untuk Leslar. Penonton kecewa, sumpah. Agak kecewa sih dengan pengakuan-pengakuan Rizky. Tapi jodoh gak ada yang tahu. Kalau udah jodoh, squad-squad kamu menghindar dan bilang gak suka, tetap aja bersatu. Rada-rada kecewa dengan jawabannya memilih pemain sinetron. Oke lah, cukup tahu. Buat Billar, aku sakit hati pas kamu ngomong lebih memilih pasangan hidup pemain sinetron daripada penyanyi dangdut. Ya Allah, kalau Rizky Billar bukan jodoh Lesti, jauhkanlah. Semoga Lesti mendapatkan pasangan yang tulus. Amin. Padahal sama Atta udah digiring-giring suruh pilih penyanyi dangdut, tapi tetap aja pilih pemain sinetron. Atta dukung banget Leslar. Setelah nonton ini, alhamdulillah kebaperanku berkurang 50% setelah tahu jawaban Billar yang intinya dia sama Lesti gak mungkin berjodoh. Tapi biar waktu aja yang jawab, katanya skenario Allah kan ajaib. Ini kan buat kontennya kemarin-kemarin woi, yang berlalu. Lagian sekarang video baru-barunya kelihatan dia saling nyaman, apalagi ditambah omongan ibunya Billar. Pikir positif aja.